Pas lagi di dalam kita bisa what? Oh. What? Skill satu lagi keluarin. 2000 years later. Oke, okay, hari ini kita akan lanjutin lagi Mobile Legends-nya dan kabar baiknya kita kedatangan hero baru. Oke, okay, hero aja ada di shop, kita bakalan cek dulu. Ini baru aja bro ya, gua recordnya ini hari Jumat. Soalnya pertama pas hari Kamis sudah rilis, cuman tiba-tiba diambil lagi sama mereka karena ada bug. Cuman sekarang udah dimunculin lagi bro. Oke, harganya kabar baiknya 24.000 aja, biasanya kan 32.000. Kayak dia tipenya support. Oh, ininya bro ya, diamondnya sekitar 349, kita bakalan beli dulu aja set. Terakhir kita dapat yang support tuh Digi ya. Sekarang ada lagi bro Angela atau Angela. Gua enggak tahu apakah ini lebih bagus dari Digi atau biasa aja, ntar kita bakal lihat. Dia puppet master gitu bro ya, mengendalikan kayak boneka gitu. Oke, belakangnya apa ya bro ya? Oh, ininya bro. Buat nyimpan tali-talinya ya, benang-benangnya gitu bro. Nice. Kayak role-nya support, specialty-nya Regen Pok. Dia ability efeknya yang paling tinggi. Kita bakal lihat yang pertama pasif Smart Heart. Oke, okay, it's time Angela use skill. Oke, okay, setiap kali dia ngeluarin skill, movement speed dia bro ya, jadi pergerakan dia lebih cepat 10% selama 4 detik, maksimum sampai 30%. Oh, oke. Okay. Terus selain itu juga ini pengaruhnya ke ntar katanya kalau kita pakai ultimate bro, pengaruh juga bro ya. Oke, okay, next. Ini skill satunya Love Waves. Oke, okay, cooling down-nya enggak tahu kenapa strip. Entah enggak ada atau emang enggak ada cooling down-nya. Cuman mana kosnya 60, ini bisa di-spam kalau enggak ada ya. Cuman mana kosnya lumayan mahal ya. Oke, okay, Lost Love Energy in Destined Direction. Oke, okay, kita ngeluarin semacam lope-lope gitu energi. Terus adding Lover's Mark. Oh, jadi setiap musuh yang kena mungkin ntar di atas kepalanya ada gambar lope gitu atau apa, entahlah. Terus it's take Lover Mark increase damage taken. Sama reduce movement speed. Oh my god. Oke bro, jadi setiap yang ada lope-lope musuhnya bro ya di atas. Lah ini kenapa? Setiap ada lope-lope musuhnya kena, itu bakalan damage yang mereka terima lebih besar lagi 10%. Tambah juga movement speed mereka berkurang 15%. Ribet amat sih bro ya. Jadi ini last 4 detik juga sama sampai 5 kali. Oh, bisa di-stack sampai 5 bro. Ibaratnya si Halcurut bro ya, bisa nge-stack juga kalau pakai mukul biasa. Nah ini dia setiap ngeluarin skill atau setiap nge-skill satu ini bisa stack sampai 5. Jadi apakah sampai 50% musuh menerima damage lebih banyak plus movement speednya, berarti nguranginnya sekitar 75% ya kalau total 55-nya bro kekumpul. Oh my god. Terus selain itu juga restore 100 HP. Oh, bisa ngeheal juga, cuman ngehealnya ke friendly target ya, ke teman kita, sama 5 charge juga. Oke, okay. Terus skill pertama maxnya. Next, skill kedua puppet on string, cooling down-nya 13 detik, mana cost-nya sedikit lebih mahal yaitu 90. Launch the puppet string spesifik. Oh, oke. Kayaknya si boneka itu bro ya, dilempar gitu ke musuh, dealing 300 magic damage, bla 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 bla. Terus kalau targetnya kena, katanya selama 3 detik bakalan immobilize bro. Oh, mungkin kayak Kagura yang ultimate bro ya. Jadi selama berapa detik, kalau Kagura kan kalau nempel terus ntar ketarik. Nah ini juga selama 3 detik kalau nggak lepas, katanya bakalan ke, bukan nge-stun bro ya, immobilize doang. Artinya nggak bisa gerak, cuman musuhnya masih bisa mukul. Entek 450 magic power, bla 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 bla. Increase final damage 20%. Jadi ini pengaruh juga yang Lover Max yang ini bro. Skill 1 jadi semakin banyak. Ini pengaruhnya increase final damage by 20%. It's Lover Max loh ya. Jadi kalau ada 5, 100% damage. Harusnya segitu ya hitungannya. Jadi kalau bisa sebelum ngeluarin skill 2, skill 1 dulu ya. Aduh, mencerat. Next, dan ultimate-nya harga cooling down-nya, wah, 80 detik pak. Mana cost-nya 100. Angela gather energy to direct shield for a friendly target. Okay. Jadi dia ngeluarin shield gitu buat temennya. Okay. 1200 damage yang bisa diterimanya. Okay. 3 detik. After period of time, she become attached to a friendly target for 12 detik. What? Maksudnya apa bro? Setelah berapa detik? Katanya setelah yang tadi bro, shieldnya 3 detik, ini selama 12 detik nempel ke temennya atau gimana ya? Tapi kalau kita pencet skillnya lagi atau teman kita mati, efeknya bakalan di cancel. Oke, okay, ultimate-nya nggak tau kayak gimana bro. Kita bakalan test drive aja langsung bro ya, si Angela dengan skin Bunny Love. Let's go. Oke, okay, bro, kita mulai. Kabar baiknya tuh main di klasik kayaknya bot bro ya, kayaknya jadi kita bisa ngetes skinnya. Berarti kita ambil tegak aja bro ya. Ya kayaknya kita nggak perlu jungle, jadi kita bakalan ikutin aja deh bro ya. Dia mau buat apanya. Oke, kita bakalan coba lihat skill satu dulu bro ya. Dia ngomong apa bro ya? Kayak tadi bro, kalau si apanya namanya pasifnya setiap kita ngeluarin skill ya, nambah movement speed kita ya. Dan ini skill satunya. Oke, okay. Oh, ada cooling down-nya ternyata, Pak. Sekitar 2 detik kan ya. Kayak dia dapat kah? Muka W mana enggak ada lope-lopenya? Oh iya, ada, Pak. Bukan lope-lope, gambar bunny gitu ya. Kayak dia bisa sampai 5 stack katanya, bro. Nanti kita bakalan gabung sama skill 2-nya, bro. Ya, aduh, gua dipukulin sakit. Kayak kita belum naik lagi.
Tapi jangan kelamaan bro, soalnya cuma 4 detik doang bro. Kalau 4 detik nggak diedit tuh ya langsung hilang bro ya. Jadi sebisa mungkin, gila ini mah si muka white jahat banget sih. Ya kita bunuh aja dia pak. Bisa nggak? Oh my god, si lope-lopenya nggak ada. Ya ampun bando. Kenapa dia lama ya? Bro, dia muternya kenapa jadi lama ya? Nggak tuh? Oh dia ngecas bro. Kayaknya ngecas, kita lihat bro itu baru ada satu deh. Gambar lope-nya tuh bro. Eh salah bro. Tuh ngecharge juga bro, kayak si clean gitu. Kayak ultimate yang nge-clean dia ngecharge. Jadi sebisa mungkin kita ngeluarinnya ntar bro, dia mendekati 5 gitu. Kalau awal-awal ntar keburu habis waktunya. Nah itu ada lagi. Oke bro. Oh my god, iya bro, gitu ya. Ya harus hati-hati, oke ini yang kedua. Kita lihat dulu bro, oke area damage ya. Skill satunya area damage, nice. Oke skill 2 dulu kita. Entahlah ya, kita keluarin lagi, apakah lebih cepat ya? Oke, ya. Langsung kita coba skill 2. Oh iya bro, dia nempel. Oh iya langsung immobilize gitu pak. Gak bisa gerak udah ya. Ya ampun. Tapi sekali lagi kita bukan damage dealer bro. Jadi sebisa mungkin kayaknya mendingan sama teman-teman kita gitu bro. Oke bro, kita bakalan cobain ke atas aja kali ya. Atas atau bawah. Atas deh kayaknya bro. Soalnya kalau enggak ini lama banget bro ngebunuhnya. Kita bakal bantuin bro ya. Oke ultimate-nya udah ready boys. Kayak di atas ada Karim. Oh my god. Oh nice. Ada Eudora. Oh ultimate-nya bro, kita bakalan cobain. Pencet. Ini apa bro, milih kah? What? Maksudnya apa nih? Ada tuh teman-teman kita yang muncul pak. Terus diklik kah? Atau di, oh di drag sini pak, mau kemana gitu. Oh my god. Dan ini kelihatan healing-healingnya bro. Coba kita lepas. Apakah kita langsung kesini kah? What? Kita langsung ada di dalam diri dia pak. Apakah kita bisa mukul kah? Kita masih bisa ngeluarin skill. Bisa ngeluarin skill 2 juga. Coba kita biarin aja sampai habis. Apa kita balik lagi? Oh my god, kita pindah ke sini bro. Kita bisa pindah ke sini bro. Oke, okay, nanti kita bakalan coba lihat lagi bro ya. Kalau kita pencet lagi skillnya apa yang terjadi? Oke, okay, kita bakalan tarik aja bro skill 2. Iya. Yeah. Nice bro. Jadi gitu bro ya, pas ultimate kalau kita biarin, kitanya pindah ke situ, cuman selagi kita di dalam tubuh dia bro ya, selagi mereka kerasukan, kita bisa ngeluarin skill 1 ke skill 2 nya bro. Cuman kalian harus milih dulu skill 3 nya tadi bro. Mau milih siapa? Apakah milih yang lagi sekarat atau mau ngebantuin yang lagi perang gitu bro. Jadi kalian langsung ngerasukin aja bro. Ini bisa merasuki teman kita ya. Oh my god. Skill 3 kita bakalan ke atas. Nah kesini bro. Langsung. What? Langsung keluarin. Oh gak bisa langsung bro. Jadi kita harus ada jeda dulu tadi bro. Gak bisa langsung keluarin bro. Oh nice. Coba kita pencet 3 lagi atau ultimate. Set. Apa terjadi? Oh kok terjadi? Kalau kita pencet lagi, kita tetap ada di sini. Cuman kita langsung keluar dari tubuhnya gitu bro. Gak harus nunggu dulu tadi itu udah di dalam. Itu kayaknya biar selamat aja kali ya, supaya gak langsung digeng sama musuh atau cari timing yang pas baru kita keluar dari tubuh gitu. Oh my god. Bisa merasuki dong. Oh my god. Ini apalagi ultimate-nya cepat bro ya. Kita fokus ini aja bro ya. Kita bakalan fokus. Oh, oke okay, nice. Dia bikin slow musuh aja. Bete banget bro ya. Ah, ternyata bisa kena bocahnya juga bro. Jadi harus hati-hati. Skill 2 nya bisa kena si minion-minion juga ya. Oke, kita bakalan push lagi bro. Oh my god, bawah kita udah hancur bro. Apapun hancur lagi. Oke, kita bakalan bersih-bersih tengah dulu. Gue penasaran kalau 40% CDR nya apakah cepet juga. Ultimate, yang penting ultimate nya bro ya. Ultimate, oke okay, magic source nya sekarang udah berapa persen nih. Kita bakalan cek. Oke, udah 30% bro, satu lagi bro ya. Oke, kita bakalan coba lagi ultimate ke atas bro ya. Kita ke atas. Ini pak, pas lagi di dalam kita bisa. What? Oh, hati-hati bro. Kalau kita lagi mau ultimate tadi ya lagi milih-milih. Terus kalau kita ketarik tadi kayak sama perangko atau mungkin kestun segala macam, bakalan nge-cancel bro. Jadi bisa mungkin kalau kalian pengen ngerasuki ke tubuh teman kita, kalian harus lagi posisi yang aman ya. Gila, pedih juga nih. Oh my god, gua belum siap. Kemana kamu? Kamu kemana kamu? What? Oh, karena pas itunya skill 2 nya ceder. Gila, pedih juga. Ngeri bro ya. Oh my god, skill 2 aja deh ini. Tuh bro, sakit bro. Oh my god, atas kayaknya kita harus bantuin si clean deh bro. Cuman bro ya, ini kita bakal bersihin dulu aja. Kesempatan. Oh nice. Ya, malah masuk ke si Akai, apa-apa. Kesempatan, oke skill 2. Oh bisa, skill 2 juga bisa ketarik bro. Jadi kalau kalian mau masuk ke tanker aja bro ya. Jadi oke okay, aman, kalau posisi aman langsung kita keluar gitu. Oke, okay, kita bakal keluar. Oh keluarnya bisa sambil maju bro. Oh bisa ketarik juga, nice. Oke, skill 1 nya kita keluarin. Kemana kamu? Oke, ini kita tarik lagi bro.
cepet banget, skill 2 nya udah lagi dong. Skill 2 nya udah lagi, ayo kamu kemana kamu. Wow. Oh iya pak, kalau Kang immobilize dia langsung kayak ini gak bisa gerak gitu. Terus dapat damage juga gitu, oh my god. Keren banget. Yang paling keren sih bisa merasuki tubuh ini pak teman kita. Oh my god, ini kita langsung aja. Oke. Jadi kalau ada teman perlu bantuan kita langsung YOLO pak. Skill 1 nya bisa dipakai, skill 2 nya bisa dipakai. Oh my god, dan skill 2 nya juga cepet gitu bro. Oke, kita bakal cobain dulu ya. Ini jangan dilepas dulu, Balmon. Oke, go. Tarik skill 2. Oke, kita ada jeda dulu bro. Jadi pas masukin tubuh teman, ada jeda sekitar berapa detik, 2 detik atau 3 detik baru bisa ngeluarin skill gitu. Kalau enggak kita nggak bisa langsung ngeluarin skill. Nah ini kita biarin aja ntar muncul sendiri. Atau kita pengen mencet skillnya langsung bisa bro ya. Pas dia yolo kan dompa dong. Ya hati-hati, oke kita tarik aja, kita tarik. Ayo lo, mau kemana kemana. Ayo lo, mau kemana, kena. Yes, kenapa. Skillnya diem aja. Bro, kita bakalin, oke, kita bakal lihat lagi bro ya. Kayak perangko. Oke, sini bro ya. Kita skill itu bro, ada jeda dulu, baru skill 2. Skill 1 aja kita keluarin. Skill 1 lagi keluarin. Ini di dalam tubuh perangko kita. Oh my god, kamu kerasukan perangko. Oke, kita keluar ya. My god. Cuma sekali lagi kalau kita kena stun atau ketarik perangko tadi bro ya, pas kita mau pindah itu langsung ke cancel, jadi hati-hati. Cuman ini kerasa banget bro ya. Si ini lemah banget bro, si Angela darahnya tipis banget. Dan defense-nya juga, jadi sebisa mungkin kalian jangan terlalu YOLO di depan. Soalnya kerasa banget bro. Oke, kita bakal bantuin si Akai ini. Oh, udah 10 detik lagi ya, cepet juga nih. Ini sambil ngepush, sambil bantuin si Akai sama itu bro. Dia duaan bro. Di tengah biarin aja, teman-teman barulah. Oh my god boys. Kita bisa merasukin ini, kita bakal lihat. Oke. Kita bakal tarik sama skill 2. Bukan ditarik maksudnya, nah buat nge-stun aja ntar kalau udah habis. Oh, nice. Oke, kita tarik lagi skill 2 nya Skill 2, mau kemana kamu? Oh, sedot. Ya bro, kita bakal ke atas bro ya. Akai. Yes. Akai, serbu. Gua udah siap nih. Oke, kita bakal ada yang keluar gak? Ser. Gak ada kan, gak ada yang kesini. Kita masih bisa di dalam dulu. Nah, itu. Itu tarik, buat udah tarik, itu. Udah kena. Iya. Udah tank ya Akai, gua yang ditembak dong. Oh my god, di bawah. Ya ampun Bando. Di bawah kerusuk. Ini ngakak banget pakai hero ini pak. Oh my god, teman kita bisa dirasuki. Udah kita akhir aja. Yang penting kalian udah tahu bro ya. Oh yes so. Oke bro, jadi tajam hari ini. Thank you nonton. Salam. Mas jadi.